Tadi malam, Liga Premier Inggris menggelar satu pertandingan pamungkasnya di game week kedua, di mana Liverpool hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu tamunya Crystal Palace di Anfield Stadium. The Reds tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Wilfried Zaha di menit 32, sebelum akhirnya mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol dari Luis Diaz di menit 61. Di pertandingan ini, Darwin Nunes bukannya mencetak gol, ia malah mendapatkan kartu merah di menit 57. Di pertandingan ini, sebenarnya Liverpool sangat mendominasi jalannya pertandingan. Hanya saja, faktor efektivitas menjadi masalah bagi Mohamed Salah CS. Hasil pertandingan ini membuat Liverpool tertahan di posisi 14 klasemen dengan catatan 2 poin, memasukkan 3 gol dan kebobolan 3 gol. Berikut ini daftar klasemen Liga Inggris 2022 di game week kedua. Manchester City kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin, memasukkan 6 gol dan belum kebobolan. Arsenal di posisi kedua dengan catatan 6 poin, memasukkan 6 gol dan 2 kali kebobolan. Brentford di peringkat ketiga dengan koleksi 4 poin, memasukkan 6 gol dan 2 kali kebobolan. Tottenham di peringkat keempat dengan catatan 4 poin, memasukkan 6 gol dan 3 kali kebobolan. Newcastle United di posisi kelima, Leeds United di peringkat keenam, Chelsea di tempat ketujuh, Brighton di urutan ke-8, dan Aston Villa di peringkat ke-9. Nottingham Forest di urutan ke-10, Bournemouth di tempat ke-11, Liverpool di urutan ke-12, Fulham 13, Wolves 14, Leicester City 15, Crystal Palace 16, dan Southampton di peringkat ke-17. Sementara zona degradasi dihuni oleh Everton di posisi 18, West Ham United di peringkat 19, dan Manchester United di dasar klasemen atau peringkat ke-20 dengan 0 poin. Berikut ini daftar top skor Liga Inggris 2022 di game week kedua. Striker Leeds United yaitu Rodrigo Moreno memimpin dengan lesakan 3 gol, disusul oleh Alexander Mitrovic, Erling Haaland, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Joshua Da Silva, dan Pascal Gross dengan catatan 2 gol. Berikut ini daftar top assist Liga Inggris 2022 game week kedua. Penyerang Arsenal yaitu Gabriel Jesus memimpin dengan catatan 2 assist, diikuti oleh Ivan Toni, Jack Harrison, Kevin De Bruyne, dan Ollie Watkins dengan catatan 2 assistnya.